Rumah yang elok pun, itu nak sebut, rumah kita yang tak ada apa-apa ni, kan? Mungkin orang masjid pun kadang-kadang jadi macam-macam, apatah lagi rumah bukan orang masjid. Rumah Nabi SAW pun diuji oleh Allah SWT. Rumah Nabi SAW. Apabila Nabi SAW, dia sendiri tak boleh jawab persoalan tentang isterinya yang dituduh melakukan hubungan tidak baik dengan lelaki lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Makasih saya ucapkan fadil Tuan Imam juga pengerusi majlis yang saya kasihi, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Al-Muhsinin, Al-Muhsinin Alam Damai. Seterusnya ahli jawatan kuasa Tuan Imam Tok Bilal, Tok Siak, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan apa khabar orang, apa khabar orang cerah semua? Baik, alhamdulillah. Sebab hari ini saya dapat tajuk, tajuk tuan-tuan tahu tak tajuk apa ceramah hari ini? Dapat tajuk ke saya seorang saja dapat? Saya seorang saja. Oh, tuan-tuan tak dapat tajuk dia? Mana Tuan Haji yang berurusan dengan saya tu? Ada kat belakang. Oh, dia. Ya. Dia orang semua tak tahu tajuk lah, Tuan Haji. Dia orang tak tahu. Saya seorang saja tahu. Betul ke tajuknya? Exactly saya tak ingat sebab saya tertinggal handphone satu lagi. Tajuk dia Baiti Jannati. Betul? Betul lah. Okey, okey. Tajuk dia adalah Baiti Jannati. Apa maksud Baiti Jannati? Baiti, bait, apa dia? Rumahku, syurgaku. Wah, tajuk ni tajuk yang tuan-tuan mungkin nampak macam biasa, tetapi dia hakikatnya apabila tidak ada sesuatu bagi kita. Apabila hari ini benteng terakhir untuk kita menjaga agama. Kadang-kadang kita nampak mungkin masjid. Kadang-kadang kita nampak mungkin Allah memberikan kerajaan. Dengan kerajaan itulah menjaga agama. Ada yang sebahagian menyebut masyarakat, komuniti yang menjaga agama, maka selamatlah agama anak-anak kita. Tapi kali ini kita sempitkan lagi, kecilkan lagi. Paling kurang kita dapat jaga agama, menjadikan rumah itu jadi syurga untuk kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemarin saya di UK Bestari, ada saya kupas sedikit cerita tentang Spanyol. Sebab kebetulan saya balik daripada Spanyol, muka pun kering, ada tompok kat muka ni. Jadi cerita tentang detik 100 tahun selepas 1492 jatuhnya kerajaan Islam Andalus. Tak, sebelum tu tuan-tuan clear kah? Kan nak jauh sikit. Ni okey. Okey. Macam ni okey? Lagi okey? Hello? Okey. Takut bergema pula nak. Okey. Saya cerita kemarin tentang Andalus. Detik 100 tahun selepas 1492 jatuhnya kerajaan Islam Andalus. Daripada tahun 710 Masihi sampai 1492. 100 tahun selepas itu, 800 tahun pemerintahan.
ada masjid yang paling besar dalam dunia, lebih besar daripada masjid Masjidil Haram. Hari ini tak boleh lawan. Masjidil Haram paling besar. Masjidil Nabawi nombor dua. Kemudian masjid-masjid yang macam-macam masjid dah hari ini. Ada ketikanya dulu Masjid Hasan dekat Morocco. Ada ketikanya datang masjid-masjid negara-negara Arab yang besar hari ini. Tapi Masjid Cordova dah tak ada dah. Kita masuk pun kita kena pakai kasut. Sakit hati kita. Kerana kita masuk pun kita kena pakai kasut. Sebab itu bukan lagi masjid. La Mesquita Cathedral dah jadi satu masjid yang bukan masjid tetapi dah jadi church. Selepas jatuh 100 tahun, tiga pilihan bila Ratu Isabella kahwin dengan Ferdinand, kerajaan itu memberi pilihan tiga benda. Satu benda, nama dia, kamu kena masuk agama kami. Kamu kena baptis masuk dalam agama kami, yang ini Kristian. Nombor dua, kamu kalau tak nak masuk, keluar daripada negara kami. Pergilah ke mana-mana. Sebab itu kita tengok ramai, lepas turun Malaga, turun sampai Tanjir. Kita tengok orang Morocco, kalau Casablanca, Fez, orang Rabat, kadang-kadang muka tak sama dengan orang sempadan. Antara Laut Adriatic dan juga Mediterranean tu ada nama tempat Tanjir. Orang yang muka Arab, orang Berber campur dengan orang Eropah, orang Spain. Sebab keturunan yang turun, yang lari ratusan tahun dahulu. Nombor tiga, kalau tak nak masuk Kristian, kalau tak nak keluar daripada kampung kami, bersedia untuk dibunuh, bersedia untuk menjadi syahid. Jadi tuan-tuan bila tengok benda ni, last sekali 100 tahun apa yang mereka buat, alhamdulillah, apabila agama dipasak dengan kuat, akidah dijaga dengan baik, ratusan ribu orang, puluhan ribu umat Islam keluar jumpa orang, kata Kristian, masuk dalam rumah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, sembahyang dalam rumah. Sebab itu saya nak sebut tuan-tuan, apapun berlaku, jadi apa sekalipun, dalam rumah kita itu benteng kita yang terakhir. Paling kurang kita nak kita dan ahli keluarga kita masuk dalam syurga Allah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita cerita tentang baiti jannati, rumahku, syurgaku. Supaya rumah ni rasa sejuk, rumah ni rasa seronok. Kataan yang kita pernah dengar, selalu kita sebut baiti jannati ni, di mana-mana orang sebut. Al-bait, iaitu rumah. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, vocabulary bahasa Arab paling banyak dalam dunia. Ada 25 hingga 30 juta vocabulary bahasa Arab. Ada ketika Al-Quran menggunakan istilah manzil. Tapi jarang-jarang digunakan manzil. Nazala. Nazala tempat turun. Tempat kita dikatakan tempat turun menetap. Dikatakan manzil. Itu juga rumah. Ada ketikanya digunakan dar. Dar juga digambarkan bagaikan rumah. Ada ketikanya Al-Quran menggunakan istilah yang biasa digunakan untuk rumah. Iaitu al-bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Sesungguhnya bait yang pertama, rumah Allah yang pertama di dunia ini ialah mana? Makkatul Mukarramah. Allah guna istilah bait. Sebab itu ada ulama apabila menyebut tentang rumah-rumah Allah yang lain, adakah dia khas kepada rumah Baitullah? Apabila disebut dalam Quran, kata Baitullah itu khas untuk rumah Allah di Makkah, ataupun bila disebut al-bait itu menggambarkan semua rumah-rumah Allah di seluruh dunia? Ulama menjadi khilaf dalam bab ini. Ada ayat Quran, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqam ibrahim musalla. Wa idz ja'alna, dan kami jadikan al-bait, sebahagian menyebut Masjidil Haram, bumi yang aman. Sebab itu tuan-tuan, dalam mana-mana negara, teras utama dalam pemerintahan adalah alladhina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cerita tentang orang Quraisy boleh buat bisnes dengan aman, boleh pergi ke sana syita wassaif, liila fi quraish ila fi rihlatis syita wassaif. Salah satunya apabila Allah memberikan rakyat-rakyatnya rasa kenyang dan juga rasa aman. Alladhina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Menjadikan kita rasa seronok duduk dalam satu tempat. Senang nak buat urusan. Jadi Al-Quran mengatakan wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Kami jadikan al-bait, iaitu Makkatul Mukarramah,
Ada yang mengatakan bukan setakat Makkatul Mukarramah, tetapi semua rumah-rumah Allah. Siapa yang masuk dalam rumah Allah, maka baginya ada satu nikmat namanya mathabatan linnas. Allah kuatkan kaki-kakinya, kuatkan pendiriannya, kuatkan hatinya, dan Allah jadikan amna, menjadikan dia penuh dengan keamanan. Ha, tu tuan-tuan masuk masjid. Jalan Damai ni kira atas bukit dah noh. Kan? Damai tak payah sebut apa dah, nama pun Alam Damai. Al-Muhsinin pula. Saya tak ingat lah. Ustaz Rahimi dah, Ustaz Rahimi. Ha? Mukhlisin bukan Muhsinin. Subhanallah. Silap masjid lah. Mukhlisin, orang mukhlis. Ustaz Rahimi dah, Ustaz Rahimi. Ustaz Rahimi tak ada dah. Oh, dulu dia sini lah. Dia pergi mana? Masjid Talhah. Talhah di... Oh, Puncak Jalil lah Masjid Talhah. Masjid Baru juga tu kan? Masjid Baru. Kawan saya tu. Baik. Tuan-tuan, bila sebut baiti jannati? Yang pertama perkataan bait, rumah. Yang kedua perkataan jannah. Apa maksud jun, jannah? Jannah itu betul kita faham dengan syur, syurga. Tapi jannah itu digambarkan sesuatu yang teduh. Jannat, jannat, jannat. Orang Arab apabila turun ke LIA, dia tengok Malaysia dengan pokok banyak, dia sebut jannat, jannat, jannat. Dia sebut syurga, syurga, syurga. Dia sebut teduh, teduh, teduh. Digambarkan teduh kerana dalam dalam hadis menyebut, syurga ini teduhnya perjalanan 500 tahun perjalanan rasa teduh. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Dia teduh ya, sedap. Sesuatu yang dilindungi, dilindungi akal, jannah jadi majnun, dilindungi. Akal terlindung, tu yang kata gila, majnun. Laila, majnun. Ada pula disebut jin. Jin, sesuatu yang tak nampak. Itu jannah, jin. Ataupun kita pernah dengar nama Ustaz Fawaz Matjan. Pernah dengar? Oh, Ustaz Fawaz Matjan tu dia senior saya. Adik dia Huzaifah Matjan, Taqiyuddin Matjan. Dia kat 8 orang adik-beradik. Semua kebanyakan lelaki. Ha, kalau dia duduk dekat sekolah kita, hari Sabtu Ahad bapak dia datang ziarah dia, kami nampak adik-beradik semua pakai serbu ayah dia. Kami akan sebut, tu dia anak-anak jin. Sebab Matjan, jin-jin. Jin-jin. Janin. Sesuatu yang terlindung. Janin. Jadi jannah ini sesuatu yang sangat indah. Environment yang baik. Sebab itu bila kita nak sebut rumahku syurgaku, kita tengok dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran perkataan pertama jannah. Saya kena laju sikit bab cerita tentang family ni sebab dia paling detail dalam Quran. Benda yang paling seronok dalam Quran, benda yang paling detail dalam Quran, benda yang paling dramatik dalam Quran yang Allah explain. Biasanya kalau kita tengok bukanlah cerita tentang hukum hakam. Ada hukum hakam. Kata Muhammad Abdul Wahab Al-Khalaf. Dia kata ayat berkenaan dengan hukum yang direct lebih kurang 80 saja. 80 ayat. Yang indirect, yang bukan secara direct datang, lebih kurang paling banyak pun 500 ayat. 1/3 Quran adalah cerita, dia kata. 750 ayat cerita tentang alam. As-sahab, al-awan, as-sama', al-barri, daratan, al-bahri, lautan. Dia cerita tentang klorofil, asyajaril akhdar. Dia cerita tentang asyams. Dia cerita tentang masa, ad-duha. Dia cerita tentang al-asr. Dia cerita tentang pokok, watin, wazaitun. Dia cerita tentang binatang, surah Al-Baqarah. An-naml, an-nahl, semut, laba-laba, al-ankabut. Dia cerita tentang al-fil. Dia cerita tentang alam. 750 ayat tentang alam. Tapi dalam banyak-banyak ayat Quran, yang dia cerita dengan detail adalah ayat berkenaan dengan family, dengan keluarga. Sebab itu kalau siapa-siapa di sini mungkin ada tu imam. Sini ada tak imam-imam tafiz? Ada? Ustaz lah no, imam tafiz lah. No? Sana. Kalau kita dulu mengaji mak tafiz atau pergi mana-mana mak tafiz. Tanyalah pelajar-pelajar baru start hafal Quran surah Al-Baqarah. Kemudian surah Ali Imran sampai naik ke atas. Antara ayat yang paling susah. Yang susah untuk dihafal. Biasanya ayat berkenaan dengan family. Sebab apa ayat tu susah nak hafal? Sebab Quran bila bab family banyak detail. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
Ayat tentang susunan, satu mukjizat. Ulama sebut mukjizat Nabi. Macam mana Al-Quran boleh turun dalam keadaan Nabi dapat ayat Quran ni, bukan Nabi plan, bukan Nabi rancang. Bukan Nabi plan. Ada duduk saja-saja Nabi tulis ayat Quran. Tidak. Nabi duduk tunggu ayat Quran tak datang. Orang tanya Nabi tentang Ashabul Kahfi, Nabi tak boleh jawab. Orang tanya kami Nabi tentang ruh, Nabi tak jawab. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Nabi pun tak mereka-reka. Nabi kata aku tak tahu. Padahal dia adalah leader, dia boleh cakap sesuatu yang tak betul tapi dia boleh mengaku dia tak tahu. Bukan senang. Ustaz pun bukan senang ustaz-ustaz nak kata tak tahu. Tapi Nabi boleh cakap aku tak tahu. Jadi Nabi dapat wahyu ni, mustahil Nabi dapat wahyu merancang. Ada ulama karang, antaranya dia menyebut macam mana Nabi boleh tulis susunan lelaki diharamkan berkahwin dengan wanita. Wanita mana yang diharamkan? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Jenuh nak tulis. Kita nak ceramah pun kena buat poin. Nombor satu mak, nombor dua anak perempuan, nombor tiga kakak. Satu-satu adik-beradik susuan, mak saudara, dia tulis detail. Mustahil Nabi baca dalam keadaan sangat detail. Macam Nabi buat poin sebelum Nabi baca. Ayat detail Al-Quran daripada sebelum kita kahwin dia cerita dah. Betul tak? Daripada sebelum kahwin dah cerita. At-tayyibina lit-tayyibat. Nak cari pasangan lelaki baik untuk perempuan yang baik. Apabila orang menceritakan tentang keburukan Aisyah radhiyallahu anha. Orang cerita Aisyah buat benda tak baik. Maka kita akan menyebut seperti mana disebut oleh Abu Ayyub kepada isterinya Ummu Ayyub. Isteri dia balik, isteri dia cakap, wahai suamiku, kau dengar tak cerita? Orang kata macam-macam dekat Aisyah. Orang kata Aisyah buat benda tak baik dengan Safwan bin Mu'attal. Ni membawa ni. Dengar tak lagi cerita ni? Semua pakat cerita tuan-tuan. Satu kampung cerita. Quran pun tak bersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Sebulan konflik rumah tangga Nabi. Rumah yang elok pun, tu nak sebut, rumah kita yang tak ada apa-apa ni, kan? Mungkin orang masjid pun kadang-kadang jadi macam-macam, apatah lagi rumah bukan orang masjid. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sendiri tak boleh jawab persoalan tentang isterinya yang dituduh melakukan hubungan tidak baik dengan lelaki lain. Tiba-tiba datang Ummu Ayyub, dia cakap, suamiku kau tahu tak cerita ni? Dia pun jawab, apa suami ni? Ni peranan suami. Suami cakap apa? Wahai Ummu Ayyub, kamu dengan Aisyah siapa yang lebih baik? Dia pun jawab, mestilah Aisyah. Dia tanya, wahai Ummu Ayyub, adakah kamu pernah melakukan hubungan perzinaan? Subhanallah. Satu soalan yang tanya pada isteri. Isteri dia kata, wallahi demi Allah, aku tidak melakukan hubungan yang kotor itu. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, kalau kamu tidak pernah melakukan, nescaya sungguh Aisyah tidak akan melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Antara aku dan Rasulullah, siapa yang lebih baik? Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akulah kau kata, dengan Nabi Muhammad pun tidak dapat aku menandingi kebaikannya. Mustahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayyibina lit-tayyibat. Lelaki baik boleh kahwin dengan perempuan yang buruk akhlaknya. Suruh duduk diam, jangan cakap-cakap banyak. Jangan cakap-cakap banyak-banyak tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kahwin ada bab sebelum kahwin. Bila nak kahwin ada bab. Nak bawa rombongan ada bab wali. Betul? Bukan senang-senang nak pergi kahwin. Pergi kahwin pun ada wali. Ada bab dalam kita nak kahwin dengan pasangan. Dikatakan kita kena respect orang perempuan. Antaranya wa'atun nisa asadqatihinna nihlah. Diberikan mahar bagi pasangan kita. Kamu nak kahwin, kamu bagi sesuatu, mahar. Sebab itu bila Nabi nak wafat, nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ucapan Nabi dalam khutbah hajatul wada', antaranya Nabi sebut, wahai lelaki, dihalalkan bagi kamu wanita itu dengan nama Allah. Jangan kamu menzalimi wanita-wanita kamu. Menggambarkan sebelum kahwin dah ada ayat tentang bab itu. Lepas kahwin ada ayat, dah kahwin dah. Tok Qadhi pun baca. Tok Qadhi waktu khutbah nikah dia akan baca ayat yang semua orang kalau pi dengar khutbah nikah mesti dia akan baca ayat tu. Ayat surah Ar-Rum, betul? Surah Ar-Rum ayat 21 kah? Wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan manusia ini pasang-pasang, bukan duduk seorang-seorang. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah saja yang Esa. Pokok ada lawan dia, angin, air, api, darat, laut, semua ada pasang. Satu saja Allah. Tetapi Allah bagi tahu kepada kita, Allah jadikan pasangan, Allah sempurnakan dengan satu namanya an-nikah. Dengan pernikahan itu Allah sebut, kamu akan dapat sakinah, mawaddah dan rahmah. Habis dah kahwin, Allah sebut pula, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Bila kamu kahwin, dah lama kahwin, maka kamu bergaullah dengan pasangan kamu dengan cara yang baik. Gaul dengan baik. Fa'imsakum bima'rufin, aw tasrihun bi'ihsan. Kalau kamu rasa kamu nak halang dia, halanglah dia. Kalau kamu nak nikah dengan dia, nikahlah, tahanlah dia. Tahanlah dia dengan baik. Kamu nak lepaskan dia, lepaskan juga dengan baik. Oh. Kita nak kahwin je tengok api, angin, apa? Ayak apa? Api, ayak, angin, tanah. Bawa rombongan pergi jumpa rumah orang belah perempuan. Saya belah Penang, dia panggil maple. Maple. Tu orang Penang, orang Penang dia ceramah tangan naik atas sikit lah. Sorry lah tuan-tuan. Tuan-tuan alam damai ni damai ya no. Kan? Maple pergi rumah. Bawa rombongan. Betul? Eh? Tapi kenapa nak pisah? Quran sebut. Bila kamu nak pisah, pisah dengan ihsan. Dalam bahasa Arab, ada perkataan baik. Baik ini dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan tayyib. Tu yang kita sebut halalan tayyiba. Maksudnya fizikal baik. Benda tu baik. Halalan tayyiba. Tu dengar nama lorong Haji Taib. Apa maksud dia? Baiklah haji tu taib, nama lorong tu baik. Haji baik, orang dia tak mungkinlah kan. Tapi kalau orang tanya kaifahaluka, kita jawab apa? Alhamdulillah bi khair. Khair pun baik juga. Apa maksud khair? Bukan setakat fizikal baik, emosi pun baik. Khair. Tapi kalau orang itu terkenal dengan sifat kebaikan, orang dalam kampung kenal dia orang yang baik, dia suka buat benda baik, dia rajin sedekah lah haji ni, dia ulang alik pergi masjid lah orang ni, dipanggil ma'ruf. Ma'ruf, buat benda baik. Tapi ada tingkat paling tinggi dalam perkataan baik, namanya ihsan. Orang buat jahat dekat dia, dia balas dengan kebaikan. Orang tak nampak dia buat baik pun, dia tetap buat baik. Itu ihsan. Sebab itu Nabi sebut, fa'ahsinu dhibha. Nak sembelih, sembelih dengan ihsan. Walaupun benda tu kamu nak makan. Digambarkan, Quran kata, fa'imsakum bima'rufin, aw tasrihum bi'ihsan. Kamu nak kahwin, kamu kahwin baik-baik. Kamu nak pisah, kenapa tak baik-baik? Kenapa tak tengok tarikh perpisahan yang tepat? Kenapa tak pergi berpisah di tempat yang bersesuaian? Quran cerita benda ni. Quran kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a waj'alallahu fi khairan katsira. Bila kamu dah duduk dalam keluarga kamu, kamu akan kenal dia. Lama kenal, lama bercinta, lama berkahwin, maka akan nampak benda buruk pada dia. Quran sebut akan nampak sesuatu yang kamu tak suka. Ha. Itu kalau nak kenal orang, kenal Musa. Musa? Musafir. Musafir baru kenal orang. Digambarkan bila kita dah lama kahwin, kita akan nampak fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Tiba-tiba Quran sambung, wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Sesungguhnya jangan tengok benda yang buruk. Pada pasangan kamu ada banyak benda baik. Tengoklah benda baik. Quran detail tu, tak panjang lagi lah cerita bab kahwin ni. Dia paling detail. Sampai bab beranak, cerita bab beranak. Wal walidati yurdi'na auladahun. Bab pregnant, cerita pregnant. Bab dalam pantang, ada cerita bab dalam pantang. La tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Bila kamu, pasangan kamu, saya sebut, apa Prof Mahaya, dia ziarah orang rumah saya. Rumah saya baru bersalin. Ya. Lama adalah cerita ni. Dalam 2000 berapa tau. Anak sulung tu. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz Ashraf. Tuan-tuan mungkin di sini mungkin ada doktor-doktor kan. Dia kata, bila kita bersalin, kita akan bagi susu awal
awal ibu kita. Ha, yang ni kena jaga-jaga sikit, Ustaz Syarah kata. Yang ni kena jaga-jaga sikit. Bagi orang rumah, bagi susu awal ibu dengan tenang, dengan relax, dengan seronok. Jangan bagi dia stres-stres. Saya pun tanyalah, kenapa? Doktor pun ceritalah tentang apa, orang sains ni lebih tahulah, saya pun tak pandai sangat. Apa hormon apa, estrogen ke apa, nitrogen ke apa lah. Ada apa hormon apa? Estrogen apa? Hah? Tak tahu? Tak tahu juga. Adalah hormon-hormon dia kan. Hormon tu akan rembesan hormon. Kita tahu fotosintesis ya. Itu penunu Bunsen zaman sekolah dulu kan. Yang lain tak ingat lah. Dia kata waktu tu rembesan hormon, anak boleh memberi kesan kepada jiwa dia. Saya kata subhanallah. Quran sebut wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bila pasangan kamu bersalin, kamu kena jaga rezekinya, jaga pakaiannya. Termasuk sebagian ulama mentafsirkan kegembiraan, keseronokan, keselamatan, sebab itu sangat penting. Quran sebut detail. Quran cerita lepas tu kamu menyusu, hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin, pregnant berapa lama, ada disebut dalam Quran cuma tak disebut berapa kandungan, berapa lama. Ha, itu ulama tafsirkan, ha? Ulama bincang. Kemudian disebut wafisaluhu fi amain, menyusu 2 tahun habis dah besar. Oh, panjang bab tolak pula. Ha, detail lah Quran cerita tentang family, detail bab tolak. Orang lelaki dia bila talak pasangan dia, tiba-tiba orang Arab dulu dia nak habis tempoh rujuk, dia rujuk balik. Dia talak, tiba-tiba nak habis tempoh rujuk, dia rujuk balik. Perempuan tu sampai lah, nak lepas-lepas. Oh, orang utara kan. Nak lepas-lepas, duk tarik balik pula. Tarik tali, kata apa? Quran, turun ayat Quran. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali je. Perkataan yang tak boleh main gurau, iaitu perkataan talak. Agama nak jaga. Mai sampai, tuan-tuan panjanglah buat family. Sampai mati. Mati pun cerita juga. Sebab mati biasanya, gaduh tak? Gaduh. Bapak panggil anak balik kampung. Mai balik. Mai tengok apa? Tak balik. Bapak mati. Baru anak balik. Sebab bapak tinggal tanah. Al-Quran selamatkan dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُنَّ النِّصْفُ. Quran datang dengan ayat tentang faraid. Kalau kamu tak reti nak hibah, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. Kamu tak reti nak hibah waktu kamu hidup, kamu pun tak reti nak buat waqaf, tak reti nak buat wasiat. Ni nak selesai cara dia, Al-Quran turun cerita tentang faraid. Lelaki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian untuk selamatkan family. Sebab tu tuan-tuan bila sebut perkataan pertama dalam syurga, perkataan pertama syurga dalam Quran adalah pada ayat surah Al-Baqarah ayat ke-25. First kali perkataan jannah dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 25. Nah, siapa yang catat-catatlah, saya nampak ada yang buat catatan. Apa ayat dia? Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha. Sebab itu ulama sebut awal-awal ayat syurga, awal-awal ayat syurga dia cerita dah kondisi syurga tu, apa yang kita nampak tentang nikmat syurga. Syurga ni dia ada 3 benda utama. 3 benda utama dari sudut nikmat. 3 benda. Saya tanya dulu lah orang alam damai ni. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak nikmat syurga, Masjid Mukhlisin, dalam banyak-banyak nikmat syurga, nikmat syurga apa yang tuan-tuan nampak? Nikmat syurga apa yang tuan-tuan nampak? Tak, orang perempuan jangan jawab. Orang perempuan jawab habis. Saya tanya orang lelaki dulu. Dia ada jawapan. Dia tak mau jawab. Dalam banyak-banyak nikmat syurga, nikmat syurga apa yang tuan-tuan nampak?
Ah, tu dia jawapan dia keluar dah. Dia jawab bidah. Bidadari ya. Mana-mana masjid pun jawapan sama. Orang perempuan mungkin dia tak sama. Mungkin pinggan mangkuk ke kan, periuk nukza ke, saya tak tahulah. Tapi orang lelaki kebanyakannya bidadari. Tak ada masalah. Quran, kalau kamu sabar, taat perintah Allah, kamu akan dapat kalau apa yang kamu nak. Ha? Tuan-tuan, tiga elemen dalam syurga. Yang pertama, apa dia sebut? Kullama ruziqum, maaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Elemen pertama, suasana yang indah. Suasana yang seronok. Sebab itu dalam Quran sebut tentang apa? Tak pening kepala. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. Kita tak pening kepala. Sampai orang pun bila nak berubat kan, dan kita nak urut kepala suami kita, la yusaddauna anha wala yunzifun. Tak dengar perkataan yang menyakitkan telinga kita. Jumpa orang pun salam, salam. La yasmauna fiha lagwan wala ta'thima illa qila salama, salama. Cerita tentang salam, salam, salam. Sagi saya akan kupas. Kenapa wedding bila malaikat sambut orang masuk syurga, malaikat guna perkataan salam. Ha, orang Arab ni dia macam tu lah. Kadang-kadang dia jumpa orang, Masya Allah, Tabarakallah kan. Jazakallah. Dia ada. Orang meninggal, Inna Lillah, Masya Allah, Subhanallah. Dia ada. Dia ada dia punya, apa saja benda dia ada ucapan dia. Jumpa orang, Allah, Allah rahmat, Allah maftah alaik. Kan orang Arab. Marhaban, marhaban. Itu ada orang Kedah, seorang tu. Dua-tiga orang lah. Mereka juara marhaban dekat Kedah. Mereka pergi Mekah. Tiba-tiba tokek kedai panggil dia, marhaban, marhaban. Oh, dia kata, wuih, kita famous sampai ke Mekah. Padahal dia tu panggil marhaban, marhaban. Datang, datang. Sebab dia punya welcoming dia. Ayat welcoming. Kita pun kena banyak. Macam orang putih pagi-pagi apa? Morning. Kan? Morning pagi-pagi. Kita assalamualaikum. Perkataan itu suatu yang menggembirakan. Sebab itu tuan-tuan Nabi sebut, kalau kamu cinta dekat orang, kena cakap dekat orang tu, inni uhibbuk. Aku suka dengan kamu kerana Allah. Cakap. Cakap. Tu yang orang Arab kadang-kadang dia jumpa kita, dia kata, inni uhibbuk. Aku cinta kamu kerana Allah. Dia boleh cakap. Kadang-kadang yang tua-tua jumpa, lama tak jumpa. Anak bawa pergi Bahrain, dia ni bawa pergi Kuwait. Jumpa pula kat kampung. Dia peluk-peluk, dia akan peluk kecil. Pak Arab dia jenis peluk jom. Oh, dia pegang kita. Dia kata, ish. Ah, kita kalau kat Malaysia ni, kita kata kunyit dah. Dia tak apa, dia pegang. Tu dia pergi masjid pegang tangan kan orang Arab. Tua-tua pergi masjid pegang tangan. Kita tak tahu sini masjid ni. Ada tak? Haji Leman pegang tangan. Haji Omar main masjid pegang tangan. Orang tengok air lain macam. Tapi dia marhaban, marhaban. Tu seronok, seronok. Syurga ni seronok. Seronok. Sebab itu dia sebut salamun alaikum. Malaikat sambut, sambut. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu orang-orang yang sabar. Dia tak kata bima sallaitum, tidak. Kepada orang, salam sejahtera, selamat datang orang yang semayang. Dia tidak. Dia kata salam sejahtera orang-orang yang sabar. Kita tengok jumpa ayat ni surah Ar-Ra'd ayat 23. Cerita tentang, saya tengok ayat 23 ke 22, saya kena check balik, takut silap. Surah Ar-Ra'd ni antara dua surah yang saya suka. Ar-Ra'd ayat 23. 24 sambungan. Kita tengok, diberi salam kegembiraan kepada orang yang sabar. Tengok-tengok ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menunjukkan bahawa orang yang masuk syurga itu dalam keadaan jannatu adnin. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Orang yang masuk syurga dalam keadaan dia melihat wajah family dia dalam syurga. Sekejap saya masuk sikit ya. Saya nak sebut sikit kata kita ni dalam Quran. Bila dikatakan salam sejahtera ke atas kamu kepada orang yang sabar, digambarkan sabar itu dalam Quran sabar menghadapi family. Itu belum cerita Nabi-Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Anbiya, kebanyakan cerita ujiannya adalah family. Nabi-Nabi ni Allah kata kulun al-anbiya, setiap Nabi-Nabi adalah sabar. Setiap Nabi adalah sabar. Dia punya manhaj dia.
dia punya PL dia, dia punya kehidupan dia. Daripada Nabi Adam, cerita tentang Nabi Adam. Allah sebut, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah sebut, kami memilih Adam. Allah tak sebut family Adam. Ada cerita. Kami memilih Adam, kami memilih Nuh. Allah sebut kami pilih Adam, kami pilih Nuh. Tiba-tiba bila Allah nak sebut Ibrahim, Allah sebut wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Adam tuan-tuan nabi, Nuh nabi, Ibrahim nabi. Tapi Ibrahim disebut keluarga Ibrahim. Ada cerita. Imran bukan nabi, tetapi dia disebut keluarga yang dipilih. Ada orang bukan keluarga ustaz, tapi mungkin keluarganya, rumahnya bahagia. Allah bagi, Allah puji keluarganya. Sebab tu tuan-tuan, Adam. Adam ada problem tak dengan family dia? Ada. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Anak ni bagi korban ni, anak ni bagi korban ni. Adam ni ada lebih kurang 40 orang anak. Sebahagian riwayat Imam Ibn Kathir kata 40 orang anak. 20 kelahiran. Kembak, 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 kembak. Nuh, ada cerita tentang keluarga Nuh? Ada. Cerita tentang keluarga Nuh pula. Apa cerita keluarga Nuh? Anak dia ada problem tak? Ada. Ibrahim, ada tak problem tentang ayah dia? Wa idh qala Ibrahim li abihi azar attakhidhu asnaman aliha. Sesungguhnya Ibrahim ayahnya memilih menyembah berhala. Ha, tapi bahasa Al-Quran bila sebut abi tak semestinya ayah yang sebetulnya. Tak semestinya ayah biologi dia. Boleh jadi ayah saudara, boleh jadi ayah angkat. Ha, ni bahasa Al-Quran dia wording dia leng-leng sikit. Mak kalau kata ummun tak semestinya mak yang sebenar. Boleh jadi ummahatul mukminin, ibu orang mukmin, Aisyah. Dia ada anak tak? Tak ada anak. Dia mak kita. Mak kita. Abi. Tu yang bahasa Arab. Bila qala ya abatif'al. Wahai Nabi Ismail bagitahu ke ayah dia, ya ayahku. Kita panggil ayah boleh, abu boleh, abati boleh, abuya pun boleh. Ha, abuya. Nak dengar abuya, abuya. Ha, abuya bukan ayah yang kita, ayah yang lahirkan kita. Tapi abuya tu dia mungkin orang yang ada kepimpinan, dia memberikan orang lain rasa macam dia tu ayah dia. Tu yang kat Indonesia sebut Pak Buya Hamka, Buya Yahya, Buya. Ha, dulu kita dengar lah almarhum tu, ha? Abuya Asy'ari lah, Allahumma ighfir lahu. Ha? Cerita dulu. Buya, abuya. Abati. Abati sebenarnya, wahai ayahanda aku. Bahasa yang lunak. Tuan-tuan, anak Haji. Anak panggil kat anak ke? Adik? Cucu. Oh, cucu ni agak adik. Oh, cucu. Kalau anak panggil kat Haji apa? Bapak. Bapak. Orang dulu bapak lah. Ustaz. Anak panggil kat ustaz apa? Abi. Ha, bapakku. Wahai ayahku. Ha? Abi. Dulu ni kita jarang dengar abi. Betul tak? Oh, abi, walid. Ingat tak? Saya orang rumah saya bila saya kahwin, orang rumah tanya, dapat anak, nak panggil abah apa dia? Saya tanya dia, kalau nak suruh anak panggil mak apa dia? Dia kata, umi. Ha. Saya kata, tak mau. Bola bonda. Ha, dia kata, hambu ya, Melayu sungguh dia kata. Yalah, kalau ni bonda, saya ayah anda. Ha, tak payah dah, tak payah duduk kat Abang Long dah. Pangkat ayah anda. Dia kata, ha, pandai. Dia kata dia nak panggil umi. Ni anak nak panggil abah apa dia? Saya kata, saya suka panggil ayah saya abah. Boleh tak saya panggil abah? Ikut suka, dia kata. Tapi dia kata, kenapa tak berbuat abi, kan? Abi. Dia kata, tak apa, abah pun okey. Dia kata, abi ya, baru ngam dengan umi. Padahal, ustaz tu, ustaz lagi tahulah. Abi pun boleh. Abah pun Arab juga, tuan-tuan. Daripada singkatan abati.
Tak payah tukang abi pun boleh dah abah. Abi kita kadang-kadang kita pun walid. Dua-dua boleh. Walid ni bapa yang biologi. Kalau mak yang betul, walidatun. Mak yang melahirkan. Itu bahasa Arab. Tapi Nabi Ibrahim, tak apa kita cerita Nabi Ibrahim. Imran. Imran ni salah satu ayat Quran, nama surah dalam Al-Quran yang ada dua pangkal. Yang masyhur dipanggil dengan dua pangkal. Surah Ali Imran. Imran ada dua. Bapa Nabi Musa dengan Imran, bapa kepada Maryam. Imran bukan orang pandai agama. Dalam riwayat, dia sendiri bagi anak dia dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nak gambarkan, ada orang bukan Nabi. Tapi family dia, syurga dalam hidup dia. Allah uji Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS. Darabna ala. إذ قالت امرأة عمران متنا يقرأ هذا وامرأة نوح وامرأة لوط istri Nuh dan istri Lut ada problem dalam keluarga dia. Tuan-tuan, ni cerita Quran. Quran gambar satu-satu. Jadi kita ni bila nampak syurga, first kali environment yang baik dalam syurga. Itu kata lu'lu' wal marjan, sungai yang mengalir, tak sejuk sangat, tak panas sangat, teduh. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua digambarkan, dikatakan, wait. 8.20 dah. Nak habis dah. Oh, alhamdulillah. Bagi habis apa. Thank you.
Baik tuan-tuan, mana ustaz tadi nak umumkan tadi? Pak Imam. Nak umum ke apa? Acar tabung? Kutipan. Ha, acar kutipan. Tabungnya di mana? Ada orang bang ni kah? Ha? Ada bergerak kah tabung? Bergerak tabung. Tuan-tuan, sambil-sambil lah, ada anak-anak kita. Tak nak bagi. Ya. Biasa semayang kita tak bawa duit. Tak apa, nanti tuan-tuan balik ambil cek dekat rumah. Buku cek. Baik, kita sambung sikit. Ustaz, sampai pukul berapa ustaz? Paling lambat. Saya takut tak boleh permit sampai pukul berapa. Ha, itu penting. Kita tak nak. Biasa sini habis ke berapa kuliah? Masjid. Okey, 8:45. Baik tuan-tuan, saya sambung. Tadi elemen yang kedua saya sebut, apa dia? Quran kata, kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Banyak cerita bab makan. Makan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Digambarkan, apa dia? Buah-buahan. Digambarkan, talhim. Digambarkan, pisang-pisang yang cantik. Digambarkan daging-daging yang sedap-sedap. Digambarkan susu, digambarkan anggur. Elemen pertama, elemen environment. Elemen kedua, cerita bab makan. Dalam syurga bab makan. Dalam Quran dia kata apa? Utubihi mutasyabiha. Dia kata, ai, buah ni sama macam dekat dunia. Durian ada dekat akhirat? Ada. Dalam syurga ada durian? Ada. Mereka kata durian. Nak makan apa pun ada. Tuan-tuan nak apa? KFC, Kublok, T-Life, semua ada. Ha. Ada. Tapi bila dia nak makan, dia kata, ai, kenapa sama? Tengok-tengok, bila dia nak makan tu, mai buah daripada syurga. Wa utubihi mutashabiha. Bau tak sama. Rasa tak sama. Ini syurga Allah. Okay. Elemen ketiga, saya bagi laju sikit. Elemen ketiga, digambarkan apa? Wa azwajum mutahharatun. Pasangan-pasangan yang suci bersih digambarkan peneman-peneman dalam syurga. Peneman-peneman. Ada disebut yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan, pelayan-pelayan. Ada disebut ayat Quran cerita tentang kawan-kawan. Ada disebut tentang wahurun ain. Apa wahurun ain? Bidadari. Bidadari dalam syurga. Bidadari ke bidadara, sebahagian kata dia tidak ada gender, tidak ada jantina. Laki boleh, perempuan boleh. Ini tafsiran ulama. Peneman, biasa kita sebut bidadari. Tapi hari ini kita cerita tentang syurga dalam rumah kita. Saya nak petik dua ayat yang saya sebut dah tadi. Ar-Ra'du ayat 23 dan At-Tur ayat 21. Dikatakan dalam Quran, salah satu nikmat dalam syurga ialah apabila kita boleh tengok muka family kita dalam syurga Allah. Itu nikmat. Yang tu jarang kita sebut. Jumpa dengan family. Tu orang hari ni buat family dia. Orang buat kenduri. Orang tua, orang-orang lama, dia tak makan. Makan nak makan apa? Angin. Nak makan tu kencing manis. Nak makan ni darah tinggi. Nak makan ni gout. Tapi dia mai kenduri untuk apa? Tengok muka anak beranak. Macam tak? Tu orang tua-tua dia tengok muka. Lega. Satu ulama kata hidup kita ada bahagi empat zaman. Zaman 20-an, 30-an, kat 40-an. Zaman cari rezeki. Cari rezeki macam nak mampu. Orang Kedah kata macam nak mampu. Mampu pun tak macam tu. Cari duit ni punya teruk. Kau hulu, kau hiliak. Mak tengok awak hang ni teruk sangat. Dulu mak dia pun teruk macam tu. Tapi bila mak dia dah habis zaman cari duit, dia mai zaman sihat. Ingat? Sihat. Ada duit, tapi tak boleh pergi mana-mana. Kawan duk tengok, duk update gambar, pergi travel merata-rata. Kita sakit lutut. Sihat. Mai masjid tak ada cerita lain. Darah atas berapa, bawah berapa, kencing macam mana, macam tu. Habis zaman sihat, dia datang zaman, tuan-tuan. Zaman ni kita semua akan lalui, ya.
zaman kebahagiaan. Sihat, tapi anak-anak tak main tengok, tak rasa seronok. Betul tak? Yang saya lalu pergi ceramah sampai ke Johor pun. Pernah sekali ceramah kat Batu Pahat, saya tak pernah lupa kes ni. Orang Batu Pahat ni banyak orang Jawa. Masjid sini ramai Jawa. Ada Jawa tak? Ada. Eh, Jawa pun tak mengaku Jawa dah ni. Ada. Ha? Dia bila salam, waktu mula-mula, okey. Ustaz duduk mana? Bangi. Bangi. Anak saya Bangi, Ustaz. Bagus. Engineer. Kan? Engineer. Habis-habis ceramah. Ustaz, biasalah tuan-tuan. Dia akan bagi bontrot. Ha, orang Jawa faham lah. Bontrot. Apa bontrot? Dia macam keberkatan. Dia akan bagi sesuatu. Bukan kata orang Jawa. Saya rasa semua orang dulu sama, tuan-tuan. Kampung-kampung ni. Apa ada? Allah. Tak mengaji Mesir, tak mengaji Azhar, tak mengaji Madinah. Tapi besar hati, tuan. Mempelam tak masak pun dia kepak bagi. Ustaz Major. Dia potong pokok kucai kat belakang rumah. Kucai. Kita nak balik lambat lagi yang pusing. Dia bagi. Besar hati. Kalau Tok Siak jamu T.O., nanti dia main kat belakang. Pasal apa T.O.? Milo, Milo. Dia kata T.O. tu tak kelas. Milo kelas. Dan subhanallah, Allah bagi kepada mereka. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Walaupun mungkin ilmu kita duduk kat sini, pendedahan ilmu agama fardu'in lagi banyak. Tapi mereka baik. Semoga Allah bagi kebaikan. Dia main lah. Main kat mana tadi? Kebahagiaan. Yang tadi pakcik tadi tu. Dia bagi-bagi hadiah bontrot. Dia peluk. Peluk-peluk. Sebab cerita pasal family. Dia peluk-peluk. Nangis. Siapa je? Ustaz, tadi saya cerita anak saya duduk kat Bangi. Dia kata. Tapi pedih luka hati seorang ayah. Anak tak balik tengok ayah. Hanya saya dan Allah yang tahu. Allah, kita seram lu rumah. Dan telefon mak. Betul tak? Waktu tu kebahagiaan. Duit ringgit tak nampak dah. Kita waktu ni tengah cari duit, tak nampak. Lepas kebahagiaan ada lagi kan? Macam kebahagiaan tu macam last kan? Ada satu lagi. Ulama kata, zaman beramal. Bila zaman beramal, tuan-tuan tak fikir dah bahagia tak bahagia. Kita duduk kat Bangi, kita kata, Abah duduk kat Tanjung, Penang. Mai cek buat rumah, mai duduk sekali. Kata, tak mau. Duk boleh ulang alik pergi masjid. Mama hampa ada kuliah muslimat dekat sini, duk mengaji. Tak mau. Duduk kat kampung. Hang nak balik, balik. Hang tak mau balik, sudah. Betul tak? Sebab dia dah main zaman beramai. Tapi kita tak boleh bohong lah. Dia mesti dia nak bahagia dengan anak-anak cucu dia. Sebab tu tuan-tuan, nikmat dalam syurga salah satunya, tengok muka. Tuan-tuan buka Ar-Ra'du, tuan-tuan buka At-Tur ayat 21. Dalam syurga tengok muka family. Sebab tu kita nak jadikan rumah kita ni jadi syurga. Jadi kebahagiaan dalam rumah. Sebab itu bila kita tengok, Nabi tak pernah suruh arkitektur rumah Nabi ikutlah macam rumah aku. Tak pernah. Tuan-tuan kalau baca rumah Khadijah, tuan-tuan akan nampak mungkin kita boleh belajar sedikit tema-tema rumah Nabi. Macam mana Nabi ada ruang untuk tetamu. Antara ruang atau tetamu, pintu-pintu nak masuk. Tidak nampak pintu rumah bilik kepada bilik Nabi dan Khadijah binti Khuwailid. Anak Nabi wanita, Fatimah. Orang lalu pun tak nampak bilik orang perempuan, anak dara. Ada ruang-ruang. Ada tempat Nabi salat. Ada tempat-tempat diletakkan barang perniagaan Khadijah. Ada urusan dia. Tapi Nabi tak pernah suruh ikut arkitektur rumah Nabi. Rumah Aisyah, kita pergi Madinah, kita tengok rumah Nabi, tempat Nabi wafat. Kita masuk muzium, kita tengok. Nabi tak kata, kalau Nabi katalah tuan-tuan, jenuh kita tuan-tuan. Tuan-tuan duduk alam damai ni, tuan-tuan nak pindah mana pula? Rumah PPR, minta maaf. Rumah PPR pun dah lebih luas daripada rumah Nabi kalau kita ikut hari ni. Lainlah dulu zaman-zaman rancangan Malaysia ke-7 dulu, rumah sebilik ya. Lah ni semua dah ada 3 bilik. Saya tak sebut, saya nak kata, Nabi tak pernah larang. Arba'a min as-sa'adat, di antara 4 benda yang memberikan kebahagiaan, Nabi kata, antaranya al-maskanul wasi', rumah yang luas. Nabi sebut benda yang bahagia di dunia. Tapi dia tidak menjamin. Nabi hanya menyuruh, ikutlah macam mana aku hidupkan rumah aku. Ikutlah macam mana aku memberi cahaya dalam rumah aku. Yang tu Nabi suruh ikut. Bentuk macam mana tak kisah. Hampa nak buat rumah kondominium ke? Hampa nak duduk mana rumah macam Doraemon, rumah Jepun ke?
bumbung Minang ke, silakan. Rumah duduk kutub utara ke, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bab dunia kamu lebih tahu daripada aku. Nabi tak larang. Tapi nak hidupkan rumah. Sebab itu bila kita tengok Aisyah bila dia makan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf jamu. Dia pun kerat roti. Roti itu lembut. Dia kata, tiba-tiba dia menangis. Tengah makan, menangis. Makan sedap, menangis. Abdurrahman ni korporat, orang kaya. Jamu makan, menangis. Kenapa Aisyah kau menangis? Aku menangis kerana? Kerana apa? Kerana aku tak pernah makan sebegini sedap waktu aku hidup dengan Nabi SAW. Roti tu lembut. Nabi ni dia ada roti lembut, roti tak lembut. Orang Arab ni dia ada grade dia. Saya rasa kita pun ada. Roti boy. Roti girl. Roti girl dah. Roti dia ada roti. Roti lembut, roti keras, roti canai. Macam tu lah. Roti, roti. Tepung ni undi. Sebab itu tuan-tuan baca. Wasiatul Imam Ahmad bin wasiatul Imam Abu Hanifah kepada Abi Yusuf. Wasiat Imam Abu Hanifah kepada Abi Yusuf. Antara je tuan-tuan tengok cerita. Abi Yusuf ni dia mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Dia anak murid. Bila dia nak murid, dia mengaji, dia tak pi buat kerja. Allah semua ilah. Tak pi buat kerja. Bapak dia kata, betul lah zaman dulu dia bukan ada scholarship apa semua dulu. Mengaji. Tapi dia tak ada duit. Bapak dia kata, jangan. Engkau jangan samakan diri engkau macam Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah itu, roti gandumnya lain. Ha, dia gambarkan macam tu lah. Gandumnya lain. Sebab standard dia lain. Abu Hanifah, millionaire. Dia main masjid, dia tanya, siapa tak ada duit? Aku nak bagi, nak mengaji, tak ada duit. Dia style ke tu? Dia lain macam Abu Hanifah. Jadi bila cerita tentang apa Aisyah, Aisyah menangis. Tapi bila orang tanya Aisyah, rumah yang paling tenang dalam dunia, rumah siapa? Rumah aku dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak bagi jadi syurga. Sebab tu tuan-tuan dalam rumah, okay, partition-partition apa? Selain daripada kita hari ini, betul. Saya tak nafikan. Kita kena jadikan rumah patuh syariah satu benda yang kita kena kempen. Selain daripada bank patuh syariah, selain daripada takaful, selain daripada tempat sistem gadaian, kita kena ada rumah patuh syariah. Orang tengok cerita tentang pembakaran. Apa tu dekat Keramat. Mahat Tafiz kena bakar. Orang cerita tentang budak-budak tu kan. Ada sebahagian kata budak-budak tu tak bersekolah. Saya pergi tanya orang KPM. Mungkin dalam ni ada orang KPM. Macam mana budak tak boleh sekolah? Adakah kena buang sekolah lepas tu tak boleh merayu, tak boleh masuk balik? KPM kata tak. Pendidikan ni semua layak dapat. Kalau dia kena buang sekolah 100 kali pun dia merayu, dia boleh masuk sekolah balik. Melainkan kadang cikgu cadang pergi sekolah lain. Tapi dia boleh dapat balik. Hak untuk dapat pendidikan. Habis tu macam mana mak dia tak pergi merayu? Kita pun macam-macam membawang. Kita pergi cek-cek tengok-tengok rumah PPR. Satu rumah 10 orang. Abang ipar duduk dengan adik satu bilik. Ada tingkatan 4 perempuan salin baju depan televisyen nak pergi sekolah. Suami isteri kahwin duduk dengan ayah. Tak keluar rumah sebab sewa. Sewa mahal duduk rumah sekali. Budak-budak masuk rumah turun pi tempat parking. Tak nak duduk kat rumah. Duduk bergaduh dengan abang. Tuan-tuan, mak dia pagi kerja nega nasi lemak. Tengah hari jadi cashier. Malam jadi security guard. Suami entah ke mana. Baru kita nampak, oh, bukan cerita bab mengaji Quran dalam rumah, bukan cerita bab pendidikan dalam rumah. Rupanya ada isu. Isu tentang makan. Ekonomi main peranan, kita tak dapat nafikan. Atau kita yang ada duit sikit, kita kena tengok mana yang susah. Kita tolong. Sebab kita kadang nampak agama ni kena mendidik. Betul. Kita tak nafikan Tok Wan kita, tak nafikan nenek kita. Lagi susah pada yang ada pada hari ni. Tapi 10 orang anak dia boleh jaga. Tapi kita kena, tak boleh, kena tengok realiti. Benda ni kita kena cuba tolong orang. Dan hakikatnya hari ni berlaku. Banyak kes-kes, banyak kes-kes. Tuan-tuan, AADK tanya orang AADK lah. Rumah mana masalah? Felda cara Felda. Rumah kampung nelayan cara kampung nelayan. Pusing satu Malaysia. Kes berbeza. Sebab tu bila kita tengok rumah kena jadi syurga. Salah satunya dicadangkan macam-macam. Antaranya rumah Nabi yang sempit itu. Saya selalu sebut di mana-mana tempat. Tuan-tuan, dalam rumah, kalau ada ruang tamu untuk tetamu datang. Kalau ada dapur untuk kita masak makan. Kalau ada tempat tidur, tempat kita tidur. Kita tak masak dekat tempat tidur. Kita pun tak tidur dekat dapur. Tandas tempat tandas. Tapi sayang ada ruang yang Nabi buat dekat rumah waktu Nabi duduk dekat Mekah dan Nabi duduk kat Madinah. Ada satu ruang yang tu yang ramai kita tak ada dalam rumah. Iaitu ruang dinamakan
musalla dalam rumah ataupun saya gambarkan mihrab dalam rumah, ruang kita dengan Allah, family kita dengan Allah. Family kita dengan Allah. Rumah kita, rumah Nabi Aisyah zaman dia kecil. Tempat Nabi semayang sunat qabliyah ba'diyah, dia share dinding dengan Masjid Nabawi. Dia boleh semayang dekat rumah rajin. Kita rumah jauh, datang masjid lah. Kalau rumah dekat, boleh buat qabliyah ba'diyah dekat rumah. Nabi sujud tolak kaki Aisyah sebab sempit mihrab Nabi. Orang panggil mihrab ni lah mihrab, mihrab. Kan? Mihrab. Ni mihrab ni memang tiap malam ada ke? Malam ni ada. Ha? Oh, malam ni ada. Special. Oh, ada rakaman TV ke? Oh, mahal ni. Kan? Mihrab tu zaman Nabi, kan tuan-tuan pernah dengar mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ada anak tak? Nabi Zakaria bertahun-tahun tak ada anak. Saya tak nafikan. Tuan-tuan, ada orang Allah bagi anak, ada orang Allah tak bagi anak. Ada orang usaha nak bernikah tapi tak jodoh, tak jumpa sampai bila-bila. Ada orang dah bernikah, suami tu neraka dalam hidup dia. Ada orang dapat anak, anak pula masalah. Drama dalam keluarga ni kita susah nak cerita. Nabi cerita Asiah, suami pula problem. Nabi Nuh, Nabi Lut, isteri problem. Adam anak, cerita drama, drama dalam hidup. Itu biasa. Tapi hari ni kita nak cerita, Nabi Zakaria, Allah uji dia tak ada anak. Nabi Ayub, Allah matikan 12 orang anak. Dia dengan sabar memuji Allah. Allah gantikan. Allah kata, Allah matikan anak-anak kamu. Idza massatuhum darra, Allah sentuh kamu dengan mudarat. Sentuh. Allah guna istilah massat. Sampai kematian anak pun, Allah katakan, aku sentuh dia. Padahal dalam ulama' menyebut, antara musibah paling besar dalam sakit, demam, duit ringgit jatuh, apa macam-macam, yang paling menderita ialah kematian orang yang disayangi. Tetapi bila kita cakap tentang Nabi Ayub, Allah matikan anak Nabi Ayub 12 orang, Allah gantikan dengan 24 orang, dua kali ganda. Digambarkan Allah hanya menyentuh sahaja. Digambarkan bahawa anak ni betul. Ada orang dapat anak, ada orang tak dapat anak. Nabi Zakaria tak ada anak. Sampai menangis-nangis. Orang baca surah cerita tentang Maryam, surah Maryam. Kafaya insad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Doa ni, idnada rabbahu nida'an khafiya. Minta doa dengan Allah, nida'an khafiya. Sampai tak bunyi suara. Family ni, ayah ni, orang Kedah kata mengkelan. Mengkelan. Tuan-tuan dalam masjid ni, seorang pun tak ada orang Kedah kan. Nampak macam blur. Nah, tuan-tuan boleh faham tu? Mengkelan ni macam masuk. Dia doa ni sampai tak bunyi ni. Kita kadang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tak bunyi. Sebab untuk anak. Apa dia doa? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambutku beruban, tulangku dah reput, tapi aku takkan penat doa kepada Allah untuk aku nak anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku bersendirian, aku sunyi bersendirian, aku nak orang meneruskan dakwahku, iaitu Nabi Zakaria. Tapi dalam Quran, tuan-tuan boleh buka juga surah ke-7 Al-A'raf. Contohnya surah Al-A'raf ayat ke-189 diceritakan macam mana Allah sebut tentang wanita-wanita yang dalam keadaan mengandung, dia minta dapat anak. Tadi Nabi Zakaria belum pregnant lagi, minta dapat anak. Allah gambarkan mereka berdoa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sebahagian menyebut mihrab dekat Baitul Maqdis, yang katanya mihrab tempat Nabi Zakaria jaga Maryam. Fataqabbalha rabbaha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kafala Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al mihrab. Sebahagian kata mihrab itu general, di mana-mana tempat dalam rumah contohnya, ataupun di mana tempat kita melakukan ibadat khusus, itulah mihrab dalam rumah. Orang perempuan letak apa, telekung Siti Khadijah letak situ, apa lagi, papan rehal letak situ, Quran letak situ. Bab lain boleh cerita, kat tempat lain main dekat situ. Kita cerita tentang kita dengan Allah, family kita macam mana. Buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ada syurga dalam tempat kita. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan doa di tempat-tempat yang mana umumlah. Sebahagian ulama kata tak boleh takwil begini. Sebahagian ulama kata boleh. Takwilkan tempat yang makbul doa untuk family, salah satunya mihrab dalam rumah. Berkat doa Nabi Zakaria dengan isterinya dalam mana? Dalam mihrab mereka berdoa, berkat dorang berdoa, bukan seorang-seorang.
Sebab itu surah Al-A'raf ayat 189, lepas tu ayat 189 tu dia sebut tentang apa? 190. Dia katakan mereka ini berdoa berduaan, bukan seorang-seorang. Suami dan isteri kena berdoa. Bukan suami saja, bukan isteri saja, dua-dua. Dalam mihrab makbul doa, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Nabi Zakaria, berkat doa engkau, aku bagi kepada engkau anak bernama Yahya. Nah, tuan-tuan balik, kita jadikan rumah kita ada satu ruang. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang yang mungkin menjadikan kita berbincang dengan anak-anak kita. Panjang lagi, saya tengok 8.45, permit dah habis dah. Banyak lagi. Kita cerita tentang ruang, tu belum cerita tentang malaikat masuk. Macam mana malaikat masuk rumah? Macam mana malaikat tak masuk rumah? Ada perbahasan apa yang membuatkan malaikat tidak masuk rumah? Apa yang membuatkan kita rasa sempit jiwa kita duduk dalam rumah yang luas? Ada perasaan ramai ya, yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'. Ada yang dirasakan sampai jiwa dia sempit. Quran kata sempit. Sempit jiwa. Tak tahu pasal apa. Rumah luas dah tapi rasa sempit. Ada yang rasa lapang. Rasa lapang. Allah dia faman yashrah sadrahu lil Islam. Apa ya Allah nak dia lapangkan dadanya, Allah akan beri kepadanya agama Islam. Bila dia dapat agama, dapat hidayah, dia rasa lapang jiwa dia. Sebab tu kita cuba balik, kita tengok dalam rumah kita. Malam ni saya minta maaf. Yang tu saja yang saya sempat untuk kongsikan kepada tuan-tuan. Sekiranya ada kesempatan hari lain, mungkin ustaz-ustaz lain boleh lebih detail. Dalam rumah perlu ada apa? Paling kurang, Quran ni jangan cakap lah. Quran kita baca. Quran ni tak faham pun boleh menangis. Setuju tak? Bukan semua orang Arab, saya faham. Tuan-tuan bukan kita faham sangat. Yang tadi kat sini ada orang Jawa, ada orang Kelantan, ada orang Perak, ada orang Johor, Kedah tak ada seorang pun. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan bacalah walaupun tak faham. Saya bukan nak suruh tak faham. Tapi, barakah Quran. Barakah. Balik beli buku hadis. Buku hadis. Baca dalam rumah. Hadis. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dengan satu hadis saja, tiba-tiba dia ubah diri dia seorang peminum nabith. Dia menjadi awthaqur rawi indal muwatta'. Perawi paling thiqah dalam kitab Muwatta. Hanya dengan satu hadis dia dengar daripada Syu'bah. Jangan main-main dengan perkataan-perkataan Nabi SAW. Dia barakah. Barakah ni metafizik. Saya nak cerita susah tuan-tuan. Metafizik. Tadi saya sebut rumah luas tu fizik. Benda nampak. Beli peti ais. Fizik. Betul lah. Tak ada peti ais pun boleh bergaduh. Beli. Kan. Mesin basuh rosak kat 2 bulan. Bergaduh. Kan? Tak repair-repair. Tapi tuan-tuan, ada benda yang metafizik yang kita boleh bincang, sesuatu yang susah nak digambarkan dengan mata kepala, iaitu ketenangan. Jadi dengan rumah kita yang bahagia, insyaAllah lahirlah orang-orang yang baik. Tuan boleh ambil cerita apa doa agar lembutnya hati anak. Dia tidak ada dalil khas untuk kata baca doa ni confirm anak boleh, tak. Tapi kita hanya beramal kerana wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bacalah doa-doa apa pun, bacalah ayat-ayat apa pun. Tak kisah ayat apa pun boleh memberikan kebaikan. Tapi ada ketikanya kita membaca dan mentadabbur. Antara surah Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Antaranya doa Nabi Ibrahim kepada anak dia untuk dia bagi family dia. Family dia rajin sembahyang. Kita kena doa tuan-tuan. Rajin doa, kena rajin doa untuk kita ni rajin sembahyang. Jangan kita dok rasa kita boleh sembahyang sampai mati. Tak, belum tentu. Belum tentu. Kena doa. Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 133. Apa doa Nabi Yaakob AS? Apa pesanan dia pada anak sebelum dia wafat? Kita nak cakap apa sebelum kita wafat? Kita nak mati, kita nak sebut apa? Kita baca bidayah wa nihayah. Apa peristiwa Nabi sebut sebelum Nabi wafat? Kita hanya sebut, ada yang kata ilmu mati, ada yang kata min rafiqil a'la. Tapi Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, jadi orang gaji Nabi, kata berhari-hari. Sepanjang ahli keluarga Nabi kumpul, lepas Nabi sakit rumah Maimunah, Nabi rumah Aisyah, semua pakat duduk. Setiap hari Nabi sebut perkataan sama. Apa dia? As-salah, as-salah, as-salah. Anak beranakku, semayang, semayang, semayang. Semayang sebut. Lalu tu surah Al-Baqarah tadi tu, Nabi Yaakob, tuan-tuan baca. Cerita ni kasih sayang family. Nabi Yaakob bagi sedih, frust dengan anak. Anak tipu dia. Dia tahu anak tipu dia. Dia tahu dah Nabi Yusuf tak meninggal. Oh, dahsyat. Ayah, insting. Jangan main-main. Orang muda. Jangan main-main dengan ayah. Ayah tahu. Kadang dia simpan. Tu kata, ayah tahu. Dia dapat rasa. Sampai satu detik.
bagi bidamin kadzib, bagi darah yang palsu. Sampai Nabi Yusuf jadi menteri, mai bagi baju ya. Bagi baju ke ayah. Ayah cium baju. Hilang sakit buta. Cinta dan kasih seorang ayah pada anak. Ini gambaran kebahagiaan. Ha, Nabi Yaqub ada doa-doa penyejuk mata itu, Rabbana hab lana min azwajina, tu biasalah. Ada sebahagian membaca dengan Rabbij'al baladan amina wajudni wa bani ya an na'budal asnam. Surah Ibrahim minta anak-anak ni terselamat daripada akidah-akidah yang sesat. Surah Ibrahim ayat 35. Ini tuan-tuan balik amalkan insya-Allah. Kita dengan usaha dan juga berdoa. Saya minta ampun, minta maaf berlaku terkasar bahasa ataupun terkurang tak kena. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Minta ampun lebih masa daripada yang sepatutnya, dan kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Keluarga baik, insya-Allah mai ke masjid akan jadi dengan baik. Dengan keluarga ada masalah, takut dengan sampai ke masjid pun kita akan ada masalah. Allah Allah yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya doa daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.